Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas fungsi dari daun pandan untuk tubuh. Nah, apa saja sih fungsi dari daun pandan untuk tubuh itu? Yang pertama yaitu aroma dan rasa. Daun pandan memiliki aroma yang khas dan manis yang sering digunakan untuk memberikan cita rasa khas pada makanan loh. Yang kedua yaitu antioksidan. Daun pandan mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, radikal bebas, dan mengurangi resiko penyakit degeneratif. Yang ketiga yaitu antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Dan yang keempat yaitu mengurangi rasa sakit. Daun pandan juga memiliki sifat analgesik atau penghilang rasa sakit yang dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan rasa sakit. 5. Penyegar nafas. Dalam beberapa budaya, daun pandan digunakan sebagai penyegar nafas alami karena aroma yang segar dan manis. Yang keenam yaitu mengatasi rasa gatal. Daun pandan dapat digunakan untuk mengatasi rasa gatal pada kulit. Oke guys, itulah beberapa fungsi daun pandan untuk tubuh. Komen di bawah ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.